hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for visiting my youtube channel uh, still with me mr shahid all right now in this video i'm going to share with you about how to write a reading response in english this video is intended for students who take english as efl or english as a foreign language Bagi mahasiswa yang ditugaskan untuk menulis sebuah reading response atau respon uh, membaca, uh, bisa memanfaatkan video ini sebagai bahan pengayaan materi di kelas. Alright, you may please listen to my explanation carefully. If you have any question, you may write down your question in the comment section below. Jika ada pertanyaan, Anda boleh menuliskan pertanyaan tersebut di komen bagian komen di bawah video ini. Oke, okay. have a good time to learn English. The first part of my explanation is about this quotation. You can see the title: How to Write a Reaction Paper or Reader Response. A reaction paper is basically the same with reader response. Jadi tulisan A reaction paper hampir sama dengan reader response. Nah coba sekarang kita pahami kutipan berikut ini. Ini saya ambil dari University of Texas at El Paso ya di Amerika Serikat. A reader response ask the reader you to examine explain and defend her or his personal reaction to a reading. Nah, jadi makna dari reader response ini meminta Anda sebagai pembaca to examine ya atau mengolah atau menguji Uh, explain yaitu menjelaskan, and defend defend itu mempertahankan her or his personal reaction to a reading. Nah, jadi kalau saya jelaskan lebih lanjut, reader response meminta Anda sebagai pembaca untuk mengolah, menjelaskan, dan mempertahankan reaksi personalnya terhadap sebuah bacaan. Nah, ya, kita lanjut. You will be asked to explore why you like or dislike the reading, explain whether you agree or disagree with the author, identify the reading's purpose, and critique the text. Hmm, jadi, maksud berikutnya adalah Anda akan ditanya to explore untuk mengeksplor atau menjelaskan why you like or dislike the reading, kenapa Anda menyukai atau tidak menyukai sebuah bacaan explain whether you agree or disagree with the author menjelaskan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan penulis teks tersebut kemudian identify the reading's purpose and critique the text jadi kita bisa mengidentifikasi tujuan dari bacaan tersebut dan kemudian kita bisa mengkritik teks tersebut nah yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata critique Bukan berarti kita selalu mencari kelemahan atau kekurangan dari teks tersebut. Kita bisa mengapresiasi atau mencari kelebihan dari sebuah teks juga tergolong kepada kritik the text. And then there is no right or wrong answer to read the response. Jadi ketika Anda menulis uh, reader response ini tidak ada istilah benar atau salah dalam reader response sebab responnya bergantung kepada pembaca masing-masing dan tentu sifat penulisan ini adalah individu bukan kelompok Nonetheless it is important that you demonstrate an understanding of the reading and clearly explain and support your reaction Nah, jadi, maknanya, maknanya lagi adalah: it is important penting bagi Anda mendemonstrasikan pemahaman dari bacaan tersebut, dan dengan jelas menjelaskan serta mendukung reaksi Anda. Nah, jadi, ini maksud yang dimaksud dengan reader response atau juga reading response. Kalau bahasa sederhananya adalah, Anda memberikan respon terhadap teks atau bacaan yang Anda baca. Lalu, bagaimana cara kita menulis reader response? Lebih lanjut, ini dikatakan bahwa, "Do not use the standard high school level approach of just writing." Tidak boleh, katanya, ya, atau jangan menggunakan bahasa uh, setingkat anak SMA dalam tulisan. Nah, ini kalau kita baca di slide, ada tulisannya: "I like this book." or article or document or movie because it is so cool and the ending made me feel happy. Nah, ketika Anda membuat sebuah response katanya baik dari sebuah buku atau artikel, jurnal atau sebuah dokumen atau sebuah film, kita tidak bisa menulis I like misalnya kalau film ya, I like the movie because the movie is cool atau I like the movie because I like the movie it's so great. Nah, nggak bisa seperti itu Jadi gaya-gaya tulisannya itu harus ditingkat mahasiswa Atau kalimat berikutnya I hated it because it was stupid And had nothing at all to do with my life And was too negative and boring Nah kalau ini Anda menulis berarti tulisan Anda sangat personal jadi kita dalam memberikan respon itu kita harus balance atau seimbang. Tidak bisa kita mengatakan uh, menyukai tapi terlalu menyukai, kemudian terlalu personal atau tidak menyukai sebuah bacaan, film atau artikel tersebut, lalu mengatakan oh tidak ada hubungan sama hidup saya itu tidak bisa. Ya katanya lagi begini, in writing a response you may assume the reader has already read the text. Thus do not summarize the contents of the text at length. Instead, take a systematic analytical approach to the text. Dalam menulis sebuah respon, you may assume the reader. Jadi, Anda perlu menganggap bahwa pembaca respon Anda ini telah membaca teks yang sama. Nah, misalnya seperti Anda memberikan respon tentang sebuah film. Anda harus beranggapan bahwa Orang yang membaca respon Anda telah menonton film yang sama atau merespon sebuah buku. Anda harus membayangkan pembaca Anda juga mem, telah membaca buku yang sama. Thus, oleh karena itu, do not katanya jangan meringkas isi dari teks at length terlalu panjang kita meringkas isi buku. Nah ini ini uh, salah besar ya. Ketika Anda memberikan respon, Anda harus bisa menjelaskan muatan. Opini Anda terhadap apa yang Anda baca, bukan kita mengulang kembali isi teks yang kita baca, melainkan kita harus bisa memberikan uh, systematic analytical approach. Nah, ini katanya pendekatan secara sistematis dan analitis terhadap teks yang kita berikan respon tersebut. First of all, be sure to mention the title of the work to which you are responding, the author, and the main thesis of the text is using correct English for the first sentence of your paper. Nah, ini uh, saya ambil sumbernya dari University of Texas at El Paso. Nah, ini ada anda lihat di display yang berwarna hijau itu uh, URL dari sumber yang saya ambil ya. Jadi materi ini bersifat valid, juga diajarkan di universitas uh, di negara yang berbahasa Inggris. Nah, katanya begini, first of all, be sure to mention the title of the work. Jadi pertama sebutkan judul dari karya yang akan kita respon, penulisnya, dan juga main thesis. Main thesis ini apa ide pokok yang disampaikan di teks tersebut. Using correct English dengan menggunakan bahasa Inggris yang tepat di kalimat pertama tulisan Anda. Nah jangan sampai seperti ini kalimat pertama justru memiliki banyak grammatical yang salah. Ini harus Anda waspadai ya sebelum Anda memberikan tugas kepada dosen Anda harus cek terlebih lanjut kalimat pertama yang ada di tulisan Anda ini sangat penting harus kita perhatikan. Menurut University of Texas at El Paso, ada tujuh cara atau tujuh pertanyaan yang bisa kita jawab di dalam kita menulis uh, sebuah reading response. Yang pertama adalah, "What does the text have to do with you personally and with your life, past, present, or future?" It is not acceptable to write that the text has nothing to do with you since just about everything humans can write has to do in some way with every other human. Hmm. Ini poin pertama maksudnya adalah apa kaitannya teks tersebut dengan Anda secara personal dan juga dengan kehidupan Anda baik itu di masa lalu past Uh, present saat sekarang atau future masa depan. Jadi bisa anda bayangkan mungkin uh, teks tersebut memiliki makna di masa lalu bagi anda atau di saat sekarang atau mungkin teks yang anda baca itu merefleksikan masa depan. Hmm, ini yang harus kita cermati di poin pertama. What about the second question? Nah, jadi apa pertanyaan kedua? Kita lihat di sini. How much does the text agree or clash with your view of the world, and what you consider right and wrong? Hmm. Ini artinya adalah seberapa jauh ya, how much, seberapa jauh teks tersebut setuju atau clash atau bertentangan dengan. Uh, your view of the world ini maksudnya adalah dengan sudut pandang Anda terhadap dunia. And what you consider right and wrong? Dan apa yang Anda anggap benar atau salah? Hmm boleh jadi yang kita anggap saat ini benar bagi orang lain salah. Tapi bisa-bisa jadi yang kita anggap sebenarnya itu salah tapi di sebagian orang itu benar. Nah, this is very interesting. Di konteks akademik, cara berpikir seperti ini bisa meluaskan cakrawala kita dalam menganalisa perbedaan. Nah, jadi Kita lanjut. Katanya beginning. Use several quotes as examples of how it agrees with and supports what you think about the world, about right and wrong, and about what you think it is to be human. Use quotes and examples to discuss how the text disagrees with what you think about the world and about right and wrong. Jadi, Untuk mempertegas apakah teks tersebut setuju atau bertentangan dengan uh, sudut pandang kita di dunia dan apa yang benar salah, kita bisa menggunakan kutipan nah, dari uh, apa tulisan yang ada di dalam teks tersebut dan kemudian uh, apa maknanya sebagai manusia. Now, what do you think it is to be human? Serta kita bisa kutip bagian dari tulisan tersebut untuk menunjukkan ini loh yang uh, Disagree dengan pikiran saya, gitu. Misalnya, saya berpikir bahwa wanita itu bisa bekerja, tapi harus, kalau pada malam hari harus stay at home. Tapi, teks di sini bilang bahwa wanita itu bisa bekerja eh, bahkan setara dengan laki-laki. Now, that's a very different case. Hmm, kita, anda bisa menyatakan hal-hal yang mungkin disagree or agree with your thoughts, tapi kita harus menunggunya secara lebih gamblang. The next question that we need to consider when we write reader response is How did you learn and how much were your views and opinions challenged or changed by this text, if at all? Did the text communicate with you? Why or why not? Give examples of how your views might have changed or been strengthened. Or perhaps of why the text failed to convince you the way it is. Please do not write "I agree with everything the author wrote," since everybody disagrees about something, even if it is a tiny point. Use quotes to illustrate your points of challenge, or where you were persuaded, or where it left you cold. Point ketiga ini maknanya adalah, Bagaimana Anda mempelajari ya teks tersebut dan seberapa jauh sudut pandang Anda, serta opini Anda bertentangan atau di-challenge dari teks ini? Kalau ada, apakah teks tersebut bisa menyampaikan idenya dengan Anda? Why? Kalau ya kenapa? Atau kalau tidak kenapa? Nah, lalu Anda berikan contoh. Apa contohnya? Ide yang ada dalam teks tersebut yang berkaitan dengan ide Anda. Tapi kita jangan menulis seperti yang dicontohkan di slide ini yaitu I agree with everything the author wrote. Kalau kita menulis seperti ini ini berarti kita tergolong kepada pembaca yang pemalas. Pembaca malas itu adalah pembaca yang membaca hanya pada di tingkat teks. Jadi tidak membaca jauh di balik teksnya behind the text. Nah, ya, kita harus bisa sampai membaca makna di balik teks. Jangan membaca makna yang ada di dalam teks. Kalau tidak, kita akan terjebak ke dalam multi makna yang hanya kita sendiri yang membuatnya complicated. Yang keempat, How well does it address things that you personally care about and consider important to the world? How does it address things that are important to your family, your community, your ethnic group, to people of your economic and social class or background, or your faith tradition? If not, who does or did the text serve? Did it pass who cares test? Use quotes to illustrate. Hmm. Poin keempat ini adalah how well, seberapa baik teks tersebut bisa berkaitan dengan anda secara personal dan juga tentang orang-orang yang anda anggap penting di dunia ini. Hmm. Bisa jadi teks tersebut berkaitan dengan keluarga anda, komunitas atau masyarakat anda, kemudian kelompok suku anda atau orang-orang dengan latar belakang. Ekonomi dan kelas sosial seperti Anda, atau juga dengan tradisi keyakinan Anda. Jika tidak, lalu menurut Anda, apa sih yang diyakinkan oleh teks ini kepada Anda? Nah, katanya lagi, apakah teks tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Who cares? Siapa peduli gitu? Nah, jadi kita bisa menggunakan kutipan untuk mengilustrasikan makna dari teks yang kita baca sehingga kita menulis video response bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bermanfaat bagi pembaca yang lainnya. Yang kelima adalah reading and writing critically does not mean the same thing as criticizing. In everyday language, complaining or griping, fault finding, nitpicking Your critique can and should be positive and praise the text if possible, as well as pointing out problems, disagreements, and shortcomings. Nah, makna yang kelima ini adalah membaca dan menulis secara kritis, bukan berarti sama dengan mengkritik. Kalau mengkritik dalam setiap bahasa sehari-hari, sama seperti kita protes, kemudian kita komplain, kemudian kita mengadu, mengeluh-ngelah itu seperti. Nah, itu adalah kritikan atau mengkritik. Sementara di reak, read response atau reaction paper ini, yang dimaksud dengan kritik, maknanya adalah Anda bisa menyampaikan hal yang positif dan bisa memuji. Teks yang Anda baca, tapi juga sekalian Anda bisa menyebutkan apa masalah-masalah ketidaksetujuan dan juga kekurangan-kekurangan yang ada di dalam teks. Jadi, kita harus bisa bersikap balance terhadap teks yang kita baca. Lebih lanjut, yang keenam, how well did you enjoy the text or not as entertainment or as a work of art? Use quotes or examples to illustrate the quality of the text as art or entertainment. Of course, be aware that some texts are not meant to be entertainment or art. A news report or textbook, for instance, may be neither entertaining or artistic, but may still be important and successful. Makna yang keenam ini seberapa baik Anda menikmati teks yang Anda baca atau mungkin seberapa buruk Anda menikmati teks ini kalau Anda tidak enjoy sebagai entertainment atau sebagai work of art sebagai karya seni hmm, bisa Anda gunakan kutipan atau contoh dari teks tersebut sebagai hiburan entertainment hmm, tapi kalau misalnya teks yang tidak ditujukan untuk sebagai teks yang entertainment atau seni seperti uh, news report yang ada di koran-koran, yang laporan berita atau buku teks misalnya uh, mungkin tidak akan menghibur karena tidak tidak memiliki unsur seni. Ya, tapi anda bisa mengatakan kenapa teks tersebut important and successful for you. Jadi anda bisa mengelaborasi. Alasan-alasan, reasons, pemikiran-pemikiran yang menyatakan kenapa teks tersebut penting bagi Anda dan sangat membuat Anda enjoy di dalam membacanya. The last point yang ketujuh: to sum up, what is your overall reaction to the text? Would you read something else like this, or by this author, or in the future, or not? Why or why not? To whom would you recommend this text? Nah, kesimpulannya adalah, apa sih reaksi Anda secara keseluruhan terhadap teks tersebut? Apakah Anda akan membaca teks yang serupa dengan hal ini, atau Anda akan membaca teks lainnya oleh author ini, di masa yang akan datang, atau tidak? Nah, kalau ya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Kemudian kepada siapa Anda akan merekomendasikan teks ini? Nah, jadi tujuh pertanyaan yang saya jelaskan dalam uh, slide berik, uh, yang sudah jelaskan ini, ini bisa Anda gunakan sebagai panduan di dalam menulis reader response. Saya akan memberikan contoh reader response di video ini, tapi silakan simak selanjutnya penjelasan saya berikut ini. Now, at this point, ini ada tanda seru. Ya, ini tanda seru ini artinya penting harus Anda ingat dan Anda perhatikan ketika Anda menulis sebuah reading response. Yuk, kita sama-sama membaca. -sama When writing a reader response, write as an educated adult addressing other adults or fellow scholars. As a beginning scholar, if you write that something has nothing to do with you or does not pass your who cares test, but many other people think that it is important and great, readers will probably not agree with you that the text is dull or boring, but they may conclude instead that you are dull and boring, that you are too immature or uneducated to understand what important things the author wrote. Ini cukup panjang ya tulisannya, coba saya jelaskan. Ketika Anda menulis sebuah respon pembaca, menulislah seperti orang dewasa yang terdidik. Addressing other adults, kita menyampaikan orang dewasa lainnya atau ilmuwan lainnya. Sebagai ilmuwan pemula, jika Anda menulis sesuatu... Uh, if you write something has nothing to do with you, ketika anda menulis sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan anda atau tidak bisa melewati uh, ke rasa peduli anda, hmm, tapi kemudian orang-orang banyak berpikir bahwa teks tersebut seharusnya penting dan luar biasa, pembaca anda mungkin akan tidak setuju dengan anda bahwa teks tersebut dull and boring. Hmm. kalau Anda mengatakan, Anda tidak perlu dengan teks yang Anda baca, tapi Anda, anda bilang teks tersebut dull and boring nah, jadi pembaca-pembaca Anda mungkin tidak akan setuju nah, mereka mungkin akan berkesimpulan bahwa justru Anda lah yang dull and boring dan membosankan gitu ya that you are too immature dan bahwa Anda terlalu hmm, immature, immature ini artinya terlalu ke, kekanak kanakan atau masih mentah atau uneducated atau belum terdidik untuk memahami hal-hal yang penting yang ditulis oleh penulis tersebut. Jadi sederhananya begini, jika Anda membaca sebuah teks dan ingin merespon teks tersebut dengan bahasa Inggris, tapi Anda sendiri mengatakan bahwa teks tersebut tidak ada urusannya dengan Anda, maka justru Anda lah yang menjadi bermasalah. Ya, kita harus membe biasa memberikan apresiasi terhadap teks yang kita baca, tapi juga kita harus bisa mengevaluasi teks yang kita baca tersebut. Jadi, harus bisa balance. Dan lebih lanjut lagi, di sini dikatakan, "If you did not like a text, that is fine, but criticize it either from principle, which is racist, or it..." unreasonably puts down religion or women or working people or young people it includes factual errors or outright lies it is too dark and despairing or it is falsely positive or from form it is poorly written it contains too much verbal fat it is too emotional or too childish has too many facts and figures or has many typos in the text or wanders around without making a point. In each of these cases, do not simply criticize but give examples. But always beware, as a beginning scholar, of criticizing any text as confusing or crazy, since readers might simply conclude that you are too ignorant or slow to understand and appreciate it. Hmm. Hmm. Jadi, inti ketika anda tidak menyukai sebuah teks itu nggak apa-apa katanya. Tapi kalau ketika mengkritiknya, kit dari prinsip-prinsip umum misalnya yang berlaku apakah teks tersebut rasis atau teks tersebut um, merendahkan agama tertentu atau teks tersebut merendahkan kaum wanita. Hmm, tapi wanita seperti apa kita harus lihat dulu ya. Kemudian working people or young people. Um, ini maksudnya adalah kelompok orang-orang bekerja atau orang anak muda. Kemudian eh, teks tersebut memiliki error atau atau lines atau kemudian dalam bentuk form ya. Apakah teks tersebut ditulis dengan buruk, kemudian teks tersebut memiliki kosakata fat misalnya atau teks tersebut terlalu emosional atau terlalu kekanak kanakan maka bisa kita membahasnya. Uh, pada aspek tersebut, nah, kalau muncul hal-hal seperti ini, jangan hanya kita mengkritik, tapi juga harus kasih contoh. Nah, tapi hati-hati, katanya, sebagai ilmuwan muda, uh, ketika kita mengkritik sebuah teks, any teks, uh, sebagai teks yang membingungkan, atau teks tersebut crazy gila. Uh, katanya lagi, since readers might simply conclude nah, jadi pembaca tulisan anda akan berpikir kalau anda itu ignorant atau ignore, too ignorant ini artinya orang tidak mau tahu sudahlah tidak tahu tidak mau tahu dan juga tidak ingin tahu dan juga setelah tahu juga tidak mau tahu bagaimana apa yang dia ketahui nah gitu ya jadi or slow to understand and appreciate it atau terlalu lamban untuk memahami dan mengapresiasi sebuah teks. Jadi menjadi ilmu scholar itu ilmuwan adalah orang-orang cerdas yang bisa mengapresiasi ya dan juga bisa mengevaluasi tidak hanya sekedar pandai mengkritik sebuah teks. Nah, ini contoh dari tulisan saya yang memberikan respon terhadap sebuah buku yang berjudul Karma Cepat Datangnya ya. Jadi buku Karma ini saya beli di Gramedia uh, Padang tahun 2014 masalahnya 2014. Nah, uh, let me read you my uh, response about this book. Ini contoh buku yang pernah saya baca. Uh, tapi nanti tugas Anda tergantung kepada teks yang akan Anda berikan respon. Kalau Anda disuruh memberikan respon artikel jurnal, maka Anda harus mengalamatkan respon tersebut terhadap artikel yang Anda maksud. Tapi jika tugas Anda memberikan respon terhadap film, maka respon Anda harus ditujukan terhadap film yang Anda respon. Nah, jadi kira-kira paham ya di sana ya. Nah. Oke, okay, now let me read you the first part of this reader response. The book that I enjoy the most is books that bring me to a new way of understanding life at present. The book entitled Karma, Cepat Datangnya Cermin Kehidupan dan Pengukur diri, is such a pleasant book to read, not only for an adult person like me, but also for younger people. The author of this book, Arimbi Bimosana, captures essential points on many aspects of life in this book. In terms of content, this book presents four sections, one heart, Two mirror, three life events, 4. love. Each of this section has interesting description. The following statement is intriguing. Percaya ada tangan tak terlihat yang selalu membantumu, kamu akan bisa membuat kejutan-kejutan hebat dalam hidupmu. Emotional page 13. I find that this statement leads to the description of God's help and existence. Even though this statement is a bit theological and religious, but the essence of its statement and the description leads us to think more beyond the lines. It invites to reflect on our own lives. Another example of thoughtful but philosophical statement from this book is Cinta uang adalah akar kejahatan. Cinta uang adalah akar penderitaan. Cinta uang bisa membuat seseorang semakin jauh dari Tuhan. Bimo Seno, page 50. In spite of the fact that we basically need money for living, Bimo Seno did not seem to address his point of view to that point. He seems to lead us to believe that loving money is such a big loss in life. This aspect is connected to the notion of mirror. We mirroring our own life based on what we do to ourselves and the surroundings. As such, this book is not a work of art because it gives insights to determine the purpose and values of our lives as human beings on Earth. Furthermore, Bimarsena wrote that "dendam takkan pernah menyelesaikan masalah, balas dendam hanya akan melahirkan masalah baru," page one hundred fifty-four. Again, at this point, as I reflected it to myself and the life experience of mine. I see that this point is correct. When I was still at your age, <laughs> this is typo. When I was still at your age, revenge is considered as an act of saying, "I am unbeatable, so I will revenge." Today, this statement is true in the sense that it is pointless to revenge for something that you can actually forgive. The book has its illustration on what it means to avoiding re revenge the feeling of sad and disappointments might cause the action of revenge but essentially that will lead to unbearable sorrow in life the last section is about love he wrote semua penderitaan di dalam hati lahir oleh sebab perasaan tidak menerima tidak menerima kehadiran orang lain tidak menerima kelebihan orang lain tidak mau mengakui kelebihan orang lain tidak mau mengakui, orang tidak mau mengakui kekuatan orang lain Page one hundred eighty. Such a short phrase on psychological views, but the core point expressed at this point is that every feeling of sorrow is started within ourselves. We should start to accept the presence of other people around us in order for us to feel being accepted. In conclusion, the most book captures essential aspects in the life that are more inside ourselves. The reflection that we give to life is basically bringing us back to who we are. To my point of view, this book can be read by all ages. It can be a good company to learn how things work in the world. Life sometimes is not about you. It is more about how we design our life truly within ourselves.